Pramuka. Kami dari gugus depan Bardanadi 01001-01002. Dalam rangka melihat cuaca yang kurang baik di Ngabang, Kalimantan Barat ini, kami ingin berpartisipasi memberikan 1000 masker kepada para pengguna jalanan di wilayah Ngabang, tepatnya di depan lapangan Bardanadi. Semoga partisipasi kami ini diterima oleh masyarakat Ngabang dan sekitarnya. Sekian dari kami, kami ucapkan terima kasih. Salam Pramuka. Bang 01001-01002. Hari ini kami mengadakan aksi sosial yang berupa peduli dampak kabut asap, yaitu berupa pembagian masker yang dilaksanakan di pinggir jalan kepada para pengguna jalan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak Polantas demi kelancaran aksi kami tersebut. Dengan harapan aksi ini bisa membantu warga untuk lebih sadar akan kesehatan karena dampak kabut asap ini sangat luar biasa. Terima kasih. Ini tanggapan dari salah satu siswa dari SMK Terpadu mengenai aksi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak SMP 1 ini. Gimana, Dek? Tanggapan saya adalah aksi yang mereka perbuat ini menurut saya sangat bagus. Terutama bagi masyarakat yang belum apa, yang ada di jalan ini mendapatkan salah satu masker yang mereka bagikan di sini. Ya, saya sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah ada di sini. Terima kasih. Saya saat ini bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngabang. Gimana Pak, bisa jelaskan mengenai aksi sosial yang dilakukan anak-anak ini? Wah, ini sangat sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Memang beginilah hidup sebagai anak-anak Pramuka, ya begini harus paham. Dan ini sangat penting dan sangat bagus dan harus dikembangkan. Sudah berapa lama Pak ini asapnya ini? Wah, sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Dan ya, melihat kondisi cuaca yang bisa membuat ya, kesehatan terganggunya kesehatan, jadi kebijakan yang pertama tidak ya meminta anak-anak belajar di rumah saat kabut asap masih tebal, kemudian meminta anak-anak untuk tidak bermain di luar selama kabut asap masih banyak. Ya, dan mengurangi aktivitas di luar, termasuk ya mengurangi kalau bisa tidak boleh membakar lah pada saat musim kemarau begini. Ini himbauan untuk masyarakat ya Pak ya? Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Jaya, jaya, jaya. Okay.